Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Simas Media. Saudara-saudara semuanya, sebelum memulai video yang satu ini, mari kita sempatkan untuk sama-sama mengucapkan rasa syukur kita dengan ucapan Alhamdulillah, Alhamdulillahirrabbil alamin atas segala banyaknya nikmat yang masih kita rasakan hingga hari ini. Semoga saudara-saudaraku semuanya dimanapun berada selalu diberikan keluasan hati dan diberikan kesehatan yang melimpah dan selalu menjadi orang-orang yang bersyukur. Amin. Dan di sini saya juga ingin mengucapkan Alhamdulillah jazakumullahu khairah. Terima kasih untuk saudara-saudaraku yang sudah mendukung channel kami dengan menonton video-video kami dan mengklik video yang satu ini. Kali ini saya akan mengajak Anda untuk melihat sebuah mobil yaitu Fortuner. Ini adalah versi yang 4x4-nya dengan tipe tertinggi yaitu V tahun 2010. Jadi kita langsung aja lihat kondisi fisik dari mobil gagah yang satu ini seperti apa. Kalau mau tahu lebih lanjut boleh simak terus video berikut ini. Saudara-saudara semuanya, sekarang kita mulai cek kondisi fisik mobil mulai dari bagian eksteriornya. Toyota Fortuner dengan tahun 2010, tipe tertinggi yaitu V dengan warna abu-abu metalik. Yang untuk kondisi dari tampilan mukanya tergolong masih rapi. Di kedua sisi untuk headlampnya kondisinya masih jernih, tidak ada retak ataupun pecah pada lampunya dan kelistrikannya normal. Lalu untuk fog lamp juga kondisinya masih jernih serta kelistrikannya normal dan di sini front bumpernya masih utuh. Kemudian untuk kaki, di sini bannya masih tebal, siap pakai. Oke, di sini spionnya sudah yang chrome. Untuk handle-nya juga sudah chrome untuk tampilan lebih trendy. Dan di bagian atas dilengkapi dengan rak. Kemudian di bagian bawah dilengkapi dengan footstep yang kondisinya masih berfungsi dengan baik. Terus untuk lampu belakang di sini kondisinya masih jernih, tidak ada pecah, kelistrikannya normal. Oke. Di sini untuk hidrolik dari bukaan pintu belakang masih normal dan untuk rangka dari bagian belakang mobil kondisinya tergolong masih utuh. Secara keseluruhan bodi-bodi mobil di sini bebas dari insiden. Oke, saudara-saudara semuanya, sekarang kita mulai lanjut untuk cek kondisi dari interior mobil Fortuner dengan tipe tertinggi yang satu ini yaitu tipe V, di mana untuk bagian dashboard dan beberapa bagian lainnya sudah dihiasi dengan wood panel untuk menambahkan kesan mewah. Dan di sini untuk dashboard kondisinya rapi dan tergolong mulus. Lalu untuk sistem keamanannya terdapat dual SRS airbag ada di sebelah kiri dan satu lagi ada pada bagian setirnya. Dan di sini untuk setir kondisinya masih tergolong bagus, terawat dan nyaman untuk digunakan, dilengkapi juga dengan tombol-tombol fungsional karena ini tipe tertingginya. Nah, untuk bagian tengah di mana yang dihiasi dengan wood panel di sini kondisinya rapi. Ini tip masih asli dari Toyota dengan fitur normal dan untuk pengaturan AC-nya juga normal dan di sini adalah yang varian 4x4. Jadi ini untuk transmisi 4x4-nya dan ini untuk transmisi automatic-nya. Next kita ke bagian jok. Di sini jok dilapisi dengan sarung jok yang warnanya senada dengan warna dominan interior yaitu warna krem dan di sini tidak ada sobek, empuk dan bentuknya mengikuti lekuk tubuh termasuk jok yang nyaman untuk diduduki. Lalu baris kedua, kondisi dari joknya juga terawat, nyaman, ruang kaki, ruang kepalanya tentunya luas ya mobil Fortuner. Dan di sini untuk langit-langit, kondisi dari langit-langitnya ini bersih, tidak ada noda, AC double blower dengan kondisi AC dingin. Kita beralih ke bagian mesin. Di sini mesin dalam keadaan menyala dengan suara mesin yang tergolong normal. Dibekali dengan kapasitasnya yang sebesar 2700 cc, mobil ini disalurkan melalui transmisi automatic dan juga lengkap dengan 4x4-nya yang berfungsi dengan normal juga. Lalu untuk mesin sendiri kondisinya terawat, tidak ada oli netes, tidak pernah kena rendaman banjir, dan untuk bagian dari kerangka ruang mesin
kondisinya lempeng. Untuk bahan bakar menggunakan bensin. Di sini lempeng tergolongnya bebas dari insiden kecelakaan. Lalu next kita lihat ke bagian kerangka atas. Kondisinya lempeng. Mesin sehat dan insya Allah tidak ada masalah dalam pemakaiannya nanti. www.mobil.com.id. Saudara-saudara semuanya, kita sudah melihat kondisi fisik dari unit yang satu ini. Fortuner tipe tertinggi yaitu V versi 4x4-nya, transmisi manual dan perkelimpatan. Dan di mana untuk kondisi fisiknya, mulai dari bagian eksteriornya, kondisinya rapi, tergolong mulus, dan tentunya bebas dari insiden nabrak ataupun rendaman banjir.
Lalu untuk bagian interiornya masih sangat nyaman dan rapi, serta untuk mesin kondisinya sehat. Dan terkait surat-surat tentunya komplit, jadi mobil ini siap pakai baik secara fisik maupun administrasinya. Dan tentunya untuk pajak kondisinya juga hidup, yaitu sampai bulan Juli tahun 2022. Untuk saudara-saudaraku semuanya yang sedang mencari mobil gagah, mencari mobil dengan transmisi 4x4, mungkin bisa mempertimbangkan unit yang satu ini. Jika mau tahu info lebih lanjut, boleh nih tanya-tanya dulu ke nomor telepon kami ada di bawah video ini, atau bisa juga datang ke alamat kami untuk cek unit secara langsung agar lebih yakin, ada di Muara Selatan, Jakarta Barat. Secara komplit alamat kami ada di dituliskan di description box di bawah video ini. Semoga video yang satu ini bermanfaat. Jika ada salah atau mungkin kurangnya info terkait unit yang satu ini, saya mohon maaf dan juga mohon koreksinya. Terima kasih sudah menonton. Kalau suka boleh di like, kalau bermanfaat boleh untuk di share ke saudara-saudara lainnya. Sekian dari saya. Alhamdulillahi jazakumullahu khairah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.